Tuan-tuan, masalah dia kata umur manusia itu kena tanya Tuhan pada apakah dihabiskan akan dia. Begitu. Yakni masa ia di dalam hidup sepanjang umur itu apakah diperbuatnya? Nombor satu, apa yang hang buat? Adakah memperbuat kebajikan atau membuat kejahatan? Kalau buat baik, berapa tahun hang spend time untuk buat baik? Tuan-tuan, kadang-kadang kita perlu kepada apa? Kepada muhasabah diri. Baca macam ni. Kalau 24 jam Tuhan bagi kat kita, berapa jam ibadah? Berapa jam Tuhan bagi kat kita dia jadi ibadah? Ibadah ni bukan masuk kata tuan-tuan nampak hampar sejadah. Iaitu ibadah khusus. Kita semayang, kan? Kemudian kita zikir, kalau kita dapat. Tak, ibadah dalam maksud hidup kita ni jadi ibadah semua. Orang Islam dia diajak supaya hidup dia jadi ibadah semua. Tidur ibadah, sampai ke tahap langkah kaki masuk tandas ibadah. Dia qada hajat jadi ibadah, jadi pahala. Dia keluar pada tandas jadi pahala, jadi kebajikan. Dia mandi jadi kebaikan. Dia pakai baju, dia baca doa, dia mulakan dengan kanan dan kiri, kemudiannya dapat jadi ibadah, jadi kebaikan. Dia keluar pergi kerja, ada kebaikan dia. Itu maksud ibadah tu. Sebab tu bila kita mengaji hak ni, kita nak kena fikir, syari aku ni ibadah ke tak ibadah? Tak. Kalau setakat kita hak sembahyang ni kita kira ibadah, ini satu, ini kefarduan kita, yang ni khusus, ibadah khusus nama dia. Hak ibadah umum ni cukup banyak kita boleh buat. Tuan-tuan turun kat kiri dalam tangga masjid, turun sekejap langkah kaki mana dulu, nampak tuan-tuan? Ibadah. Tuan-tuan masuk masjid, siapa yang dah baca doa masuk masjid tadi? Dalam kalut-kalut pun, kan? Buka je kasut, buka tadi kaki kiri dulu. Kemudian langkah masuk masjid, kaki kanan. Masuk kaki kanan tu, apa doa dia? Baca dah, Allahumma ghafirli zunubi waftahli abwa marahmatik. Sekejap nak keluar, baca dah doa lagi. Jadi kita ni tuan-tuan, dalam kepala kita, kalau kita fikir jadi ibadah, dia jadi ibadah semua. Tak, nampak? Kemudian saat kita naik kereta, naik motor apa semua, kita masuk dalam rumah, terlintas tak dalam kepala nak langkah masuk rumah, kaki kanan bagi berkat? Ha, ni yang kata ibadah ni. Nak buka baju Melayu kita pakai, nak tinggal pagoda aja dalam badan, dalam di badan kita ni, nak buka ni, dan ke terlintas tangan kiri dulu buat keluar, biar kanan kekal lama pasal ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu semua dia jadi apa? Ibadah sepanjang hidup dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan nak baring, nak tidur pun sama, aku start tidur atas lambung kanan ikut sunnah Nabi. Sekejap lagi dah nyenyak, tergolek ke mana pun tak tahu dah. Pasal apa? Pasal kita pun dah tak sedar dah. Dia start dengan ibadah, dia bangkit tidur tak terlintas apa dah. Alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Tak reti harap, ya Allah syukur hidup lagi aku selepas dimatikan. Keluar alhamdulillah dulu, ibadah. Nampak dah tuan-tuan, ini yang kata hak kita duk baca banyak kali dah kita duk sebut tuan-tuan. Maka di akhirat esok ditanya umur kita ni pi mana, pi mana, pi mana. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Adakah memperbuat kebajikan atau membuat kejahatan? Kerana seorang yang diberi Allah hidup dengan panjang dan pendek itu, bukannya diberinya dan disuruhnya sia-siakan umur dan usia itu. Tentu saya ingat satu ungkapan almarhum Profesor Hamka. Tuan-tuan rajin duk buka YouTube, tuan type ceramah-ceramah Hamka yang audio, dia tak ada video, audio kat lama-lama, tuan dengar sedap ceramah dia. Bagi orang yang suka jenis tazkirah lah, tazkirah, dia suara dia sedap. Dia pernah sebut, dia kata satu benda yang saya dengar, saya terkesan di hati. Dia kata, kalau Allah nak bagi umur kita panjang, kalau Allah nak bagi umur kita panjang dalam maksud berkat, tak nanti Tuhan bagi sampai 80-90 tahun. Tuhan bagi pendek pun, tapi umur tu panjang dalam maksud berkat. Dia kata contoh dia, cuba tengok Imam An-Nawawi. Dia kata Imam An-Nawawi umur 45 tahun lebih kurang. Dengan umur yang tak panjang tu, Imam An-Nawawi
Imam Asy-Syafi'i 54 tahun contohnya, lahir 150 Hijrah, wafat 204 Hijrah. Imam Syafi'i 204 Hijrah dah wafat 54 tahun, 45 tahun, 54 tahun. Ulama-ulama mu'tabar ni kita kaji mereka punya kehidupan, umur mereka tak panjang tapi mereka hidup sampai hari ni. Apa maksud dia tuan-tuan? Mereka hidup sampai hari ni bukan maksud hidup jalan di muka bumi ni tak. Orang duk baca kitab Imam Nawawi seolah-olah Imam Nawawi masih duk mengajar orang sampai hari ni. Tu kata Profesor Hamka. Cerita umur ni. Sampai hari ni, tuan-tuan pilihlah mana masjid pun, mana masjid tak baca hadis 40. Dalam alam Melayu kita, hadis 40 tuan-tuan. Kata masjid surah baca hadis 40. Himpunan Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia hampir 1000 tahun dah dulu, Imam An-Nawawi tu macam duk hidup lagi di seluruh dunia Islam. Bukan dari Malaysia aja, di Mesir, di Maghribi, di Mekah, di Madinah, di seluruh dunia Islam. Kitab An-Nawawi dibaca oleh Tok Uru, oleh ustaz-ustaz, oleh alim ulama. An-Nawawi seperti duk hidup dalam masyarakat, dia kata. Imam Syafi'i di antara pengikut kedua teramai dalam dunia dari segi mazhabnya, seolah-olah Imam Syafi'i duk hidup lagi dalam masyarakat dengan fatwa dia, dengan ijtihad dia, dengan pandangan fiqh dia. Masya-Allah tuan-tuan, ni tanda apa? Berkat. Bukan kita nak habaq kata kita nak jadi sampai macam tu. Kita pun tahu diri kita. Tapi tuan-tuan, satu soalan kita tanya. Ini kata Prof Hamka. Dia kata satu soalan nak tanya. Adakah kita kalau kita mati hari ni, esok orang dah lupa kita? Kita mati hari ni, esok orang terlupa dah kat kita. Jangan sampai tak ada siapa pun teringat kat kita. Anak-anak kita pun tak teringat kat kita. Pasal kita tak didik dia supaya dia boleh jadi anak yang soleh contohnya. Sebab tu dia kata apa? Dia kata insaf, dia kata biar umur kita ni kalau Tuhan bagi tak panjang pun, kita ni masih hidup. Kalau kita ada kemampuan tulis, dia kata tulis kitab, tulis buku yang orang boleh duk baca sampai 50-100 tahun lagi. Kan? Imam Nawawi tuan-tuan, imam-imam mu'tabar ni, kita baca Sunan At-Tirmizi Bahrul Mazi disyarah oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Imam At-Tirmizi ni tuan-tuan, zaman ni ulama hadis ni, zaman kurun-kurun yang awal, tuan-tuan bayangkan sampai hari ni orang duk gali hadis-hadis tak habis lagi, berapa banyak pahala duk mengalir habis. Yang tu sebenarnya biarlah dia kata kalau jasad kita ni di kanun tanah pun, dah hancur dalam tanah pun, pahala kita berjalan sampai 100-200 tahun lagi, 300 tahun lagi. Anak cucu cicit kita, keturunan kita bercakap tentang saleh dan baiknya kita, dia kata. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Balik kepada kitab kita ni, dia kata. Jadi pendek dengan panjang umur tu Tuhan nak tanya. Bahkan disuruhnya, kerjakan suruhnya dan jauhkan apa tegahnya. Maka jikalau tidak yang demikian itu, yakni tidak menjunjung seperti suruhnya dan tegahnya, maka ialah orang-orang yang mensia-siakan umur itu dan menghabiskannya pada bukan tempatnya. Tuan-tuan, sehari tuan-tuan habis 24 jam tak dan baca Quran pun. Sehari 24 jam pikir-pikir balik, terandas sembahyang fardu, Quran dah berapa puluh tahun tak baca. Macam mana ni kita ni tuan-tuan? Umur habis ke mana? Nah, begitu. Maka itulah ditanya Allah Ta'ala akan hambanya pada apa dihabiskan umurnya itu. Jikalau pada kebajikan, nescaya dapat balas kebajikan. Dan jika pada kejahatan, nescaya dapat balaslah kejahatan. Jadi tuan-tuan, syukurlah. Malam ni tuan-tuan isi mai dengan kuliah. Kalau-kalaulah di sisi Allah tuan-tuan, kita pun tak dan buat ibadah sepanjang hari kita. Kan ada kita urus dunia lagu tu lagu ni, tapi kita ada spend sikit masa lah, kita main juga maghrib dengan isyak, isi masa dengan dengar kuliah. Tiap-tiap malam kita duk main macam tu, esok kuliah akidah, lepas tu fiqah, lepas tu hadis, tafsir. Tujuan dia apa tuan-tuan? Dalam banyak-banyaknya Tuhan kira lah umur hak kita perhabis tu. Oh, ada dia ni perhabis main lagu duk kuliah, mengaji ilmu, menadah kitab. Kalau-kalau Tuhan pandang hak tu tuan-tuan, ni penting ni. Sebab apa? Sebab kita tak tahu
kita tak tahu kita punya amalan tu tang mana Tuhan redha amalan kita. Jadi kita nak kena cari time-time istimewa tu tuan-tuan. Mainlah kuliah. Tak boleh tiap-tiap malam bangkit qiyam pun, ambil lah seminggu sekali ke. Tak boleh sangat pun witir sebelum tidur. Tu kira tak boleh lah. Sebelum tidur witir 3 rakaat. Tak ada juga 1 rakaat. Tu kira habis lah, tu kira habis. Sekurang-kurang afdal 3. Tak boleh juga daripada tinggal terus 1. Mengantuk tak tahu nak abang ni. 1. Nampak tak tuan-tuan? Bagilah ada, ada yang kata dalam hidup kita ni tak kosong hak tu je. Esok bangkit pagi nak mulakan dengan subuh dah. Nampak tuan-tuan? Ada time masa kalau duduk tempat kerja pun duha 2 rakaat. Tak ada sangat pun tengoklah, boleh baca Quran ke, buang 3-4 ayat, buka Quran, baca 3-4 ayat. Nah, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kerja kebaikan kita buat tu tentu orang tak tahu. Orang tak tahu. Dalam rumah kita, di pejabat, di tempat kerja kita, dalam kereta, sambil-sambil duduk tunggu anak nak keluar sekolah, ada orang tuan-tuan, dia kepala dia fikir ibadah, dia ada Quran letak dari atas dashboard kereta, sambil anak nak keluar pukul 1, dia sampai awal 12.50, dia tu ambil Quran. Saya biasa nampak. Kita cikgu sekolah, kita duduk tengok daripada atas, bagus kita duduk tengok, ada waris yang macam ni. Dia ada masa pula duduk baca tafsir. Alhamdulillah.